Senin dini hari, warga di sekitaran Sungai Batanghari dikejutkan dengan suara ledakan. Ledakan tersebut berasal dari salah satu kapal tongkang milik Pertamina yang membawa muatan premium sebanyak 2.800 kiloliter. Untungnya, muatan sempat dipindahkan sebelum terjadinya ledakan. Dari hasil pemeriksaan sementara disampaikan oleh Dirpolair Polda Jambi Kombes Pol Bambang Karyadi, kapal yang dikapteni oleh Abdul Razak itu diduga meledak karena terjadi korsleting listrik. Di mana saat kejadian ada anak buah kapal yang bekerja membuang gas tangki menggunakan blower dan saat itu pula terjadi korsleting dan terbakar. Akibat kejadian tersebut, satu ABK kapal menjadi korban dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Meski telah mengetahui penyebab kebakaran itu dari korsleting listrik, namun pihak kepolisian tetap mengamankan kapal tersebut beserta kapten dan beberapa ABK. Second officer, Pak. Second officer. Nah, itu orang mau free gas itu kan dicolokin itu stop kontak. Keluar air, keluar itu percikan api itu kan. Nah, disitulah namanya api semua bensin itu masih nampak. Iya. Kapal kita sebelumnya dari mana? Dari Palembang. Dari Palembang mau sini sudah tuh mau ke Batam. Iya, sini sudah selesai muat. Jadi berapa orang tadi itu, Bang? Liter sih. Kalau muat kemarin 2.800. Minyak bensin apa solar? Oh, premium. Nah, udah selesai bongkar semua.